Selamat sore. Hari ini tanggal 23 Juli, hari perkawinan kami. Lucu ya, ternyata udah tua. Oke, kami dan anak-anak akan makan dan dinner di tanah. Oke, masuk ya. Suasananya kayak koboi-koboi gitu. Ya. Wow, kita mau makan daging. Mau makan daging. Oke, kita sudah dapat bangku. Kalian tahu, saya akan memberitahukan sekarang ini wanginya ampun deh nih, Kanada home of barbecue. Aduh, enak banget deh. Hello, welcome to my channel. Oke, teman-teman, kita sedang menunggu ordernya ya. Orderannya belum datang. Jadi kita tunggu dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu apa-apa saja yang kita order. Ya. Di sini karena ini memang restoran steak, jadi tadi kita pesan banyak yang steak daging, ya. Oke, tunggu. Jadi di sini tuh dikasih pulpen ya. Kalau malas itu menunggu bisa sambil nulis-nulis tuh hasil nulis itu. Kakak nulis apa, Kak? Tuh, kakak nulis begitu. Aku lagi ngapain? Halo. Kembali lagi bertemu dengan saya. Saya mendapatkan ini hadiah perkawinan, ulang tahun perkawinan kami dari anak kami, Cinta and Hasian. Saya belum buka isinya, nanti ada video khusus untuk unboxing ini ya. Ada video khusus nanti unboxing ini. Jadi sambil menunggu makan tadi, Cinta and Hasian memberikan amplop ini. Terima kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih, kasihan. Terima kasih. Kok ini video? Nanti hilang. Kasihan kok sibuk banget. Kalian tahu, yang ini kan tadi kita masuk udah di situ dia ya. Dia belum datang loh makanannya. Belum kan? Udah selesai? Udah habis. Oh, udah habis. Belum ada makanannya, kita ngobrol, dia makan, datang. Enggak, piringnya masih bersih, Pi. Iya, udah selesai. Itu diangkat. Jangan lama-lama sih. Aduh, cepet sih. Nggak mikir, salah sendiri. Kita aja order ini, mestinya pas nyampe. Ini, baru kita mikir, lihat. Ngerti, Mi? Ngerti, ya?
Nanti lain kali kita pas nyampe langsung order ini dulu. Jadi kita lihat baru order lagi. Salah. Mana kau baca? Oh my goodness. Ini ngerekam ya? Oke, saya mau berkarlota dulu ya. Jadi perkawinan kami ini perkawinan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Puluh-puluh tahun. Dan Tuhan sangat memberkati kami ya, memberikan dua orang anak cantik-cantik. Semoga anak-anak ini tetap selalu dalam lindungan Tuhan, tetap diberkati. Kami ini yang sudah semakin tua diberikan umur yang lebih panjang ya. Jadi kami sangat berterima kasih karena anak-anak sangat-sangat mencintai orang tuanya. Dengan tadi kami diberi hadiah katanya untuk mami dan papinya ya. Terima kasih banyak untuk boru-boruku, kasihan dan cinta yang selalu mengingat mami papinya ya. Jadi hari ini kami akan makan malam bersama dan semoga makanannya enak. Oke. Okay. Ini butter chicken. Buttermilk. Okay. This is buttermilk, ya. Jadi tadi ini namanya buttermilk chicken. Thank you. Enjoy. Thank you. Boleh juga nih. Oke, selamat makan. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Doakanlah papi mami supaya umur panjang, supaya ada siapa? Asia. Amin. Oke. Sekarang saya akan mau coba makanan ini. Oke. Nih. Jadi ini dia punya kentangnya dihalusin mushroom, ada sayur-sayur, ini ada ayamnya. Ini ada kue ya. Oke. Saya akan coba kentangnya dulu. Kentangnya diawurin sama sama keju ya. Gila. Enak banget. Ini kentangnya bukan hanya kentang doang aja ya. Kayaknya ada sesuatu deh. Apa itu? Lembut banget, enak banget. Enak banget. Wow. Kentangnya itu asinnya pas, ya.
pas banget. Saya lupa nih bawa sriracha nih dari rumah. Yang kurang sriracha aja. Oke. Okay. Gua emang bener-bener senang banget makan kentangnya nih. Dia mix dengan onion. Gila. Ini bener enak. Terus tadi kita order juga tadi ayam ini yang dicampur dengan mayones. Speechless, enak banget. Ada yang mau kentang mami boleh diambil ya. Aduh gila, bener-bener enak banget. Mau tahu Jesse makan apa? Ini lihat makanan dia. Dia makan stick tuh. Wow. Seru ya? Ya. Seru banget. Enak ya? Bagi dong. Ini aku ambil sticknya Jesse ya. Ribs. Nih ya, aku mau coba nih ribsnya. Pertama kali babi makan steak. Terlalu gede potongannya. Susah makannya. Di luarnya crunchy, dalamnya masih juicy. Jadi walaupun well done, tetap dia gak kering banget. Enak banget. Mengganti nasi. Ini gila banget nih, chicken ininya nih. Ini ya. Tadi kita order ini untuk appetizer, tapi dia datang bersamaan dengan mainnya. It's okay lah. Ampun. Enak banget. Ini lengkap. Ada sayurnya juga. Brokoli sama wortel sama pepper. Cara dia masak sayurnya aja tidak mentah, tapi tidak keras juga, tidak lembut, jadi pas banget. Nah sekarang saya mau coba steak chickennya ya. Top banget. Kalau saya bilang ya, untuk stick-sticknya di sini jauh lebih enak daripada yang ada di manapun.
enak sekali. Ya. Memang makannya harus makan spesial. Kita jarang jarang makan steak memang. Coba. Jangan dibuka. Jangan dibuka kan depan. Hai teman-teman, kita udah selesai makan. Iya, itu semua udah habis. Wow, habis juga ya. Terus si kakak juga, wow. Nah, ini nih yang paling seru. Tidak ada yang tersisa. Oke. Nah, saya punya memang agak sedikit berantakan. Kenangan. Oke, beginilah acara makan malam kami. Ih, udah ada yang ngantuk. Sampai di sini acara makan malam kita. Jadi, ini di recommended banget ya restoran ini ya. Restoran Montana. Kalau suka yang steak-steak ya, ini boleh lah. Jadi pilihan. Oke. Thank you, bye. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai makan. Sekarang kita akan pulang ke rumah ya. Kita akan pulang kembali ke rumah. Sudah kenyang dan sekarang kita mau tidur dan ngantuk. Lihat itu udara. Bagus sekali ya. Wow. Indah sekali. Akan pulang kembali. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Nah, bye.